Dua desa di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang terdampak terparah akibat tsunami. Korban luka dan meninggal banyak ditemukan di dua desa tersebut. Mayoritas korban tsunami di dua desa itu adalah pendatang atau wisatawan yang sedang berlibur di sekitar Anyer Cinangka. Mayoritas korban luka mengalami patah tulang hingga luka robek. Korban yang mengalami luka telah ditangani tim medis di Puskesmas Cinangka. Maju Pak, pelan-pelan. Maju pelan-pelan. Oh, Jakarta cuy. Jakarta.